Pemirsa, setelah groundbreaking rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta kembali siap membangun rumah DP 0 rupiah di wilayah lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan rumah DP 0 rupiah akan dibangun di wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sandi mengatakan sudah mendapatkan pengembang untuk membangun kembali proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah. Rencananya rumah DP 0 rupiah akan dibangun di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kabar tersebut disambut Pemprov DKI Jakarta karena mengingat sulitnya mencari lahan kosong di ibu kota. Rencananya hunian di Rorotan tetap berbentuk vertikal, namun hanya 3 hingga 4 lantai. Namun Pemprov DKI Jakarta tidak segera menggeber pembangunan proyek kedua rumah DP 0 rupiah ini karena menunggu proyek rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Persetujuan dari BI dan OJK. Tapi sekarang kita lagi justru genjot lokasi-lokasi mana saja dan pengembang-pengembang mana yang siap bekerja sama dengan kita. Kemarin mendapat kabar di Rorotan sudah ada pengembang yang siap mendorong rumah dengan DP 0 rupiah, rumah tapak. Pak Anies bilang, dan saya setuju, bahwa kalau dilihat dioptimalisasi aja, karena lahan kan sulit di Jakarta. Kalau misalnya rumah tapak ini bisa dalam bentuk rumah yang mungkin 3-4 lantai, itu yang mungkin bisa lebih